Baik kepada penonton yang masih setia untuk menyaksikan lanjutan turnamen Hibi kepada sore hari ini Tentunya sebentar lagi kita sama-sama akan menyaksikan drama adu penalti Antara kesebelasan tuan rumah hippie AJFC berhadapan dengan Sidik. Tentunya pemenang di laga sore hari ini Bung Riz dan juga penonton yang sudah menyaksikan melalui live streaming bola AJTV Pertandingan Grand Final akan berlangsung pada hari Kamis tanggal 22 Juni Gila, kedua penjaga gawang sah bermain open play tadi sama-sama menunjukkan kualitasnya Bung dan kita kembali bersama tadi bagaimana gol bagi kesebelasan Hipmi Aceh berhasil diciptakan oleh Ibrahim Kosepa di babak yang kedua dan gol penyama kedudukan bagi Sidik FC berhasil diciptakan oleh seorang Muhari. Kali kali ini kita saksikan Dwi Rafi Angga mantan penggawa dari Persela Lamongan, BSM Jogjakarta juga BSS Sleman akan menjadi eksekutor pertama bagi kesebelasan Sidik FC. Akankah menunjukkan kualitasnya kali ini Penjaga Wang M. Fahri dari kesebelasan Hibmi Aceh Dengan segudang pengalaman yang dia punya Dan juga penendang pertama bagi kesebelasan Sidik FC main senior kelahiran Sumatera Utara Tentunya kali ini Dwi Rafi Angga Kita lihat bersama kali pemirsa yang sudah menyaksikan live streaming Melalui juga Streaming bola Aceh TV juga penonton yang sudah berhadir langsung di Stadion Haji Murtala agak -gak bisa kali ini menunjukkan kualitasnya ataupun bisa menyelesaikan tugasnya seorang Dwi Rafi Angga akan bersiap kali berhadapan dengan seorang M Fahri Abu Dawi bersiap kita lihat coba anjang-anjang konsentrasi penuh Dwi Rafi Angga kangka bisa menjalankan tugasnya kali ini Dwi Rafi Angga sudah lakukan oh! Oh, sayang sekali tadi berhasil diselamatkan dengan sangat baik oleh M. Fahri Abu Dhabi Bung Wow sebuah syuting pertama tentunya dapat digagalkan seorang M. Fahri Abu Dhabi Kita saksikan kali ini Bung Edi sebuah eksekutor pertama tentunya dari Hipmi Aceh M. Revan yang sudah bersiap-siap untuk menjadi eksekutor kita tahu bagaimana Fakur Razi Kuba juga syarat akan pengalaman tendangan-tendangan penalti juga pernah ditepis dari seorang Fakur Razi Kuba di Liga 1 Indonesia dan kita lihat mampukah kali ini Fakur Razi Kuba menjadi penyelamat atau ke M. Revan yang agak mencetak gol kali ini. Tampak begitu tegang tentunya untuk bisa kita saksikan sesaat lagi seorang M. Revan sudah mengambil ancang-ancang. Sebuah drama adu penalti yang tentunya sangat menegangkan kita lihat saksikan saat lagi kali ini sudah bersiap-siap M Revan atau kevakurasi yang akan menjadi penyelamat kita tunggu saat lagi peluit sudah dibunyikan kali ini kita saksikan inilah M Revan wow oh my God. Kita lihat bagaimana seorang Baku Razi Kuba menjadi penyelamat bagi Sidik FC Bung Edi. Pengalaman betul-betul menunjukkan kualitas dari sang Fahrul Razi Kuba tadi mengingatkan kita bagaimana save lakukan saat menghadapi Persi Raja yang menghadapi Persija Jakarta di Liga 1 saat itu sebuah save berhasil lakukan sang Faris Muba berhasil mengagalkan sebuah tendangan dari seorang Tony Sucipto kali ini kembali kita lihat Penendang selanjutnya bagi kesebelasan CD KFC Yuda Mantan pegawai daripada PSLS Lok Sumawe agak kembali kali ini seorang M. Fahri Abu Dhabi Akankah Kembali menunjukkan kualitasnya di laga sore hari ini dalam drama adu penalti Ataupun seorang Yuda akan kembali ataupun membuka keunggulan Bagi kesebelasan CD KFC Pak tegang kali ini kita lihat penendang kedua Bagi CD KFC M. Fahri. Coba konsentrasi penuh kali ini. Yuda Anjang-Anjang. Sudah lakukan. Lagi-lagi. Wow. Dua save dilakukan oleh seorang M. Fahri Abu Dhabi. Luar biasa Bung Riz. Wow. Sebuah kelas yang sangat luar biasa. Penyelamatan dua kali berturut-turut. Seorang F. membuktikan kelasnya layak memang untuk menjadi penjaga gawang dari Nusantara United dan kali ini sedang membela tim Hipmi Me Aceh. Senior dan junior memperlihatkan kelasnya Fakurazi Kuba. Kali ini kita lihat F. Tikari tentunya salah satu pemain dari Gresik United membuka seorang Iftikar untuk bisa memberikan sebuah peluang tentunya bagi Hipmi Aceh untuk bisa mencetak gol pemirsa sebuah upaya tentunya untuk bisa memberikan nafas sedikit lega bagi Hipmi Aceh sangat menegangkan tentunya kali ini tampak sedikit komunikasi Kuba dan juga Iftikar yang pernah berseragam Persiraja kita lihat membuka seorang Iftikar Rijal untuk bisa mencetak gol pemirsa. Saat lagi tentunya sebuah momentum akan kita saksikan. Kita lihat kali ini sebuah drama adu penalti yang sangat begitu menegangkan Mampukah Iftikal Rijal mencetak gol kali ini sudah bersiap-siap. Oh, uh, tampak bola tertiup angin. Sedikit ada pergerakan bola tentunya. Sedikit menegangkan seperti ada iklan lewat. Kita saksikan kali ini kembali sebuah ancang-ancang dari seorang pegawai Hipmi Aceh FC, Iftika Rijal yang baru saja masuk di babak kedua. Apakah menjadi sebuah gol? Habis oh! itu baru. Siap kita lihat kali ini mantan penggawa daripada Galacticos Biru di Liga 3 Provinsi Aceh Seorang Rizal akan berhadapan dengan M Fahri Akankah kembali kali ini penendang ketiga bagi 11 CDKC akan kembali mentahkan oleh M Fahri Coba konsentrasi penuh kita lihat kali ini Akankah bisa dimanfaatkan oleh seorang Rizal ataupun bisa dimentahkan oleh M Fahri Abu Dhabi Baik sekali kita lihat tadi Bung Riz bagaimana sebuah eksekusi yang begitu dingin dari seorang Riza menempatkan bola di sisi sebelah kanan gawang dari seorang M. Fahri. Tidak mampu ditebak tadi oleh seorang M. Fahri eksekusi yang begitu lega dari seorang Rizal Bung Riz. Ya betul sekali skor satu sama kali ini tentunya. Bagi kedua tim masih ada harapan tentunya untuk bisa melanjutkan ke babak perfinal final dan inilah penendang ketiga dari Hibmi Aceh Mikael yang juga merupakan mantan menggawa dari Persir Raja pada Aceh Mabuga seorang Mikael ini memberikan sebuah gol tentunya untuk bisa memberikan peluang bagi Hibmi Aceh untuk bisa melangkah ke babak berikutnya namun ingat sekali lagi Bakur Razi Kuba syarat akan pengalaman tentunya untuk HIP Aceh. Begitu tenang tadi kita lihat eksekusi dingin dari mantan penggawa daripada PSGC Ciamis seorang Mikhail mampu menempatkan bola di sisi sebelah kanan gawang dari seorang Fahrul Razi Guba. Kita lihat kali ini Seorang Andi Ramadan ataupun Andi India tampil impresif sambil bermain open play tadi. Kakak kembali kali ini seorang Andi India akan menunjukkan kualitasnya. Mantan penggawa daripada PSBL Langsa juga PS yang di Liga 3 Provinsi Riau akan berhadapan dengan seorang M Fahri kali ini. Mantan penjauh daripada PSBL Langsa. Kita lihat kali ini Apakah bisa dimanfaatkan oleh Andi India untuk kembali membuka keunggulan bagi kesebelasan CD dalam drama adu penalti? Kita lihat coba konsentrasi penuh itu tegang kali seorang M Fahri dan juga Andi India. tadi sebuah eksekusi dari seorang Andi India membentur tiang gawang daripada M Fahri. Sayang sekali Bung Re tentunya. Ya, sebuah tendangan yang sangat mengejutkan dari seorang Andi India. Bagaimana kita lihat tadi? M Fahri sudah terkecoh namun saya sekali bola masih membentur tiang gawang. Namun sekali lagi masih ada harapan kali ini eksekutor ya, yang keempat dari Hipmi Aceh Farid Ambon pegawai yang telah mengemas berapa gol tentunya yang bermain juga telah cukup baik bersama Hipmi Aceh selama ini mampu membawa Hipmi Me Aceh lolos ke partai final sangat menegangkan tentunya kali ini pemirsa penendang yang keempat apakah Farid Ambon akan menjadi penentu kemenangan bagi Hipmi Aceh saat lagi akan kita saksikan Wah! Farid Amran menjadi penentu kemenangan tentunya dari Sirik FC. 4-3 satu skor tentunya di sore kali ini drama adu penalti Bung Edi. Luar biasa kita lihat Bung Edi bagaimana penampilan dari dua kesebelasan Hipmi Aceh FC dan juga Sirik satu-satu bermain open play tadi dan harus lanjutkan dengan tendangan adu penalti dan pastikan tuan rumah Hibi AJFC akan menantang kesebelasan daripada Putra Kuta Blang di partai grand final pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 tentunya Inggris Baik tentunya terima kasih banyak kepada seluruh penonton. Jangan lupa sekali lagi saksikan partai final. Dan tentunya Inilah sepak bola. Kekalahan adalah hal yang sangat biasa. Namun, sekali lagi, belajar dan berkembang lebih baik tentunya untuk ke depannya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton. Kita akan berjumpa lagi, tentunya, di partai final antara HIPMI Aceh menghadapi putra Kuta Biren. tentunya, di partai final Big Match 2 gengsi 2 tim dua daerah tentunya. Baik kalau gitu. Kami berdua undur diri, saya Bung Res dan juga rekan saya Bung Edi, kita berdua pamit. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak tentunya juga kepada seluruh jajaran Polri yang telah bekerja keras untuk juga mengamankan situasi dan juga kondisi. Tentunya kami ucapkan juga selama hut Bayangkara yang ke-77, Polri presisi untuk negeri. Baik. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Keep healthy keep sporty and keep the fit.